Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk kenyataan AG tak perlu undi percaya bercanggah dengan Tita Agong, kata Pakatan Harapan. Pemimpin Pakatan Harapan PH menyatakan rasa terkejut dengan kenyataan daripada Peguam Negara Idrus Harun bahawa undi percaya tidak perlu dilakukan apabila Dewan Rakyat bersidang pada 13 September ini. Menurut mereka, kenyataan Peguam Negara ini bertentangan dengan tita yang di-Pertuan Agong kepada semua ketua parti sewaktu sesi menghadap baginda di Istana Negara pada 17 Ogos yang lalu. Katanya, seperti yang terakam di dalam kenyataan media Istana Negara bertarik 18 Ogos 2021, Seri Paduka Baginda telah bertita bahawa Perdana Menteri yang telah dilantik oleh Baginda menurut perkara 40-2-A dan 43-2-A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin untuk mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tambahnya lagi, tita Seri Paduka Baginda ini turut ditekankan timbalan yang di-Pertuan Agong dan keperluan undi percaya ini perlah dipersetujui semua ketua parti, katanya dalam satu kenyataan bersama pada hari ini. Kenyataan bersama itu telah dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan pemimpin DAP Lim Guan Eng. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.